Mengecilkan ukuran foto atau kompres foto tampaknya saat ini telah menjadi salah satu hal yang wajib untuk dikuasai. Bagaimana tidak? Beberapa syarat administrasi online rata-rata diminta untuk mengunggah foto dengan ukuran tertentu. Bila ukurannya terlalu besar, maka tidak akan bisa mengunggah foto untuk melengkapi syarat administrasi online. Mengecilkan ukuran foto dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan dari beberapa website seperti iLoveIMG, Compress JPEG, dan Image Compressor. Melalui ketiga website ini, sebuah file foto bakal dikompres ukurannya secara otomatis tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Yuk langsung aja simak tutorialnya berikut ini. Tutorial pertama yaitu cara kompres foto lewat situs iLoveIMG. Pertama, kunjungi situs iLoveIMG di www.iloveimg.com. Setelah itu, pilih menu Compress Image, lalu klik tombol Select Image. Nah, di sini kalian pilih foto mana yang ingin dikecilkan ukuran filenya. Langkah selanjutnya, klik opsi Compress Image dan tunggu beberapa detik hingga kompres file foto selesai. Jika sudah, klik tombol unduh untuk mendownload foto tersebut. Lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu cara kompres foto lewat situs Image Compressor. Jadi caranya gini, pertama kunjungi situs imagecompressor.com. Setelah itu, klik menu Upload Files, lalu pilih foto mana yang ingin dikecilkan ukuran filenya. Kemudian, tunggu beberapa detik hingga kompres file foto selesai 100%. Jika sudah, klik tombol download untuk mengunduh foto tersebut. Tutorial yang terakhir yaitu cara kompres foto lewat situs Compress JPEG. Jadi caranya gini, pertama kunjungi situs compressjpeg.com. Setelah itu, klik menu Upload Files, lalu pilih foto mana yang ingin dikecilkan ukuran filenya. Kemudian, tunggu beberapa detik hingga kompres file foto selesai 100%. Jika sudah, klik tombol download untuk mengunduh foto tersebut. Nah, gimana? Ternyata sesimpel itu kan caranya? Selamat mencoba dan semoga info ini bermanfaat ya!